Assalamualaikum sahabat, kami buat spaghetti brulee ala kami loh. Kami share ya resepnya. Ini alat dan bahan-bahan yang kami pakai. Ada 13 bahan. Nah, pertama-tama yang kami lakukan adalah seperti dalam video, memanggang smoked beef. Nah, sementara itu di waktu yang bersamaan kita juga bisa merebus spagettinya. Di sini karena kami punyanya spaghetti 2/3 dari box regular, jadi kami pakai seadanya. Nah, sementara itu kita juga bisa mempersiapkan bahan-bahan lainnya seperti bawang putih, tomat, wortel, dan daging cincang. Semuanya di cincang-cincang, kalau wortel diparut ya. Nah, kita tumis dagingnya dengan sedikit minyak zaitun. Kalau suka videonya di like dan jangan lupa subscribe ya. Nah, selama menumis daging, selama itu pula kita masih merebus spaghetti. Nah, udah agak lama, spaghettinya ditiriskan jika sudah dante ya. Nah, smoked beefnya juga udah beres kan. Nah, tumisnya kita teruskan, tambahkan bawang putih. Sementara menunggu dagingnya matang, kita berebus susu dan campurkan dengan keju parut dan keju mozzarella. Sebetulnya ternyata potongan keju yang lebih kecil itu lebih bagus atau bahkan diparut agar lebih cepat larutnya. Nah, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, takutnya lupa. Subscribe gratis loh. Di sini kita balik lagi ya ke tumisan. Tadi daging dan bawang putih yang ditumisnya ditambahkan wortel. Wortelnya diparut. Kalau saya. Nah, habis wortel itu ditambahkan tomatnya juga. Ditunggu deh sampai bagian matang, terus sayuran wortel dan tomatnya layu. Nah, udah agak matang ya. Tambahkan saus tomat, aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, di sini saya juga jangan lupa ya, pakai garam ya. Tambahkan garam. Kalau perlu juga pakai penyedap sih, biar lebih terasa enaknya. Secukupnya aja sesuai selera. Tapi rasain udah berasa belum? Iya, pedas loh. Kan tomat kan pedas. Itu panas. Mau tuh? Nah. Kamu mau Fatih, ya Maria. Ya, dan lagi ya. Ini kita diaduk dan matikan kompornya biar bisa tidak putus. Kayaknya sih kurang air susunya. Karena sebetulnya banyak. Ah, buatan Fatih dan Bun. Udah, kayaknya. Udah panas tuh. Nah. Oh, belum jadi. Sekarang